Siku-siku, kita duduk di bangku itu dulu ya. Ibu gak akan maksa kamu untuk jawab pertanyaan ibu. Kamu gak cerita sama ibu juga gak apa-apa. Tapi nanti ibu akan bilang sama bapak kepala sekolah, nama Siku Tavares tolong dicoret dari SD 1 Jaudel. Aduh jangan ibu, kita masuk sekolah. Kalau kamu masih mau sekolah, terus kemarin kamu kenapa gak sekolah? Beta gering di dalam milik saudara di dusun terkubur. Jadi kamu rindu sama saudara kamu sampai kamu gak masuk sekolah. Berarti semua teman-teman kamu gak masuk sekolah juga karena mereka itu rindu sama saudaranya. Kamu kenapa sih gak jujur sama ibu sih ku? Udah jenar itu lah. Kalau sampai ketahuan bohong, kamu siap dihukum? Beta masih mau sekolah, demo ibu ajar beta. Kamu kalau mau pulang, kamu pulang aja ya. Ibu mau bantu ibu dulu. Jadi siapa yang pukul kamu? Es kambingmu. Kita baik oi. Nenek Siku bilang, Siku sonde boleh omong macam-macam. Suami kita mau siapa Siku? Manusia kuntilanak ibu. Dia bisa terbang macam burung. Terus bisa dapet dia sama berasa dia pukul beta. Selamat malam. Malam. Beta sudah ketemu semua orang tua murid dan sudah minta untuk besok semua murid harus masuk sekolah. Benar-benar. Minta maaf, beta jalan terlalu lama sampai anak-anak sudah satu minggu sampai sekolah. Pintarnya sama kayak dia.
Tapi kenapa kamu harus takut sama Lordis Deva? Dia sempat Lordis ibu. Dia takut ibu. Sama ibu? Kenapa harus takut sama ibu? Dia takut sama ke Lordis bilang. Ibu datang di sini buat kafir sekatong ke gereja-gereja. Astagfirullahaladzim. Ibu lupa tentara ke pelanggar ke tempur rumah kau. Wah, ini mesti kau tengah harus lihat celang datang musuh. Bapak, mama dan anak-anak siap kok ketemu pindah-pindah dan kau ketemu kalah. Kamu kenapa ngomong kayak gini sih? Rugi amat kenapa ngomong kayak gini? Jadi betul kayak Loris bilang. Coba kamu lihat ibu. Apa ibu terlihat seperti guru yang menakutkan? Iya. Guru menyeramkan. Iya. Emang kelihatan kalau ibu tuh guru yang galak gitu? Guru yang ih serem, ya. Anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan oleh Lordis Deva tidak benar. Jadi karena apa yang bisa percaya ibu? Ibu kasih pilihan untuk kalian semua. Bagi kalian semua yang percaya sama ibu, boleh tetap ada di kelas ini. Tapi bagi kalian yang percaya sama omongan Lordis Deva, yang artinya kalian semua percaya guru yang menakutkan, ibu adalah guru yang galak, boleh keluar dari kelas ini. Karena anak-anak, percuma kalian semua jauh-jauh datang ke sini untuk belajar. Tapi guru yang mengajari kalian, kalian takuti. Oke? Okay? Ibu akan hitung 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kamu kenapa, Joya? Kenapa? Sampai kencing, ibu. Nggak apa-apa ya. Nanti sama ibu ke toilet, oke? Okay? Ibu guru dari Jawa kok? Iya sayang, ibu dari Jawa Barat. Di Jawa semua orang anggap Islam ke ibu. Enggak juga, Thomas. Jadi di Jawa Barat itu ada yang agamanya sama kayak kalian semua, Katolik. Tapi ada juga yang Islam. Tapi memang sebagian besar agamanya itu banyak yang Islam. Jadi di sana gereja sebanyak kok? Banyak. Ada gereja, ada masjid. Jadi ibu guru biasa pergi gereja dan masjid. Hidup gue dari orang Islam berdosa di gereja. Gue pengen tanya sama buka berarti bepo dok kang. Ibu mau nanya sama kalian. Siapa yang tahu tempat ibadah bagi umat Buddha? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Gilyokin, tahu nggak? Buddha, Petrus, Thomas, Haripa, Haripa, Kiara. Jadi di Indonesia itu banyak sekali agamanya. Walaupun agamanya berbeda-beda, semuanya berdampingan dengan damai, dengan rukun, karena penuh cinta, penuh kasih. Malah harus bilang orang Islam itu musuh Kristen, jauh suka perang. Ya, memang suka ada yang berperang, tapi setiap agama, semua agama tidak pernah mengajarkan untuk penganut yang satu berperang atau bermusuhan dengan penganut lainnya. Lordis yang bilang, Lordis, dia kuku beda, lu masih ingat dia tuh. Ibu dia tidak tahu. Sekarang ibu mau ke rumah Lordis Dev. Ada yang tahu rumahnya di mana? Jangan. Apa? Hah? Siku kenapa nggak boleh? Kenapa? Lordis Deva tinggal bersama om yang pemarah itu. Dan Sonde pernah bergaul dengan masyarakat sekitar sini.
kerjanya apa ya, Pak? Pedagang antar pulau. Dulu sempat punya kapal sendiri. Lalu bangkrut. Dan sekarang ada ikut kurang pun kapal. Iya, Ibu. Depung Om tuh kalau berlayar jauh sampai di Ambon sana. Dan setiap kali berlayar tuh pasti harus bawa Lordis Devan. Makanya Lordis Devan selalu sampai masuk sekolah sampai berbulan-bulan. Tapi orang tuanya masih ada? Masih ada. Orang tuanya masih ada, tapi ada pergi mencari kerja entah di mana. Sampai sekarang belum pernah kembali. Dan orang-orang di sini juga belum pernah tahu kabar beritanya, entah sudah mati atau masih hidup. Beranjak ke tambah nanti pian. Lu ikut lu tinggal, lu belum cukup umur. Aisyah no. Tapi kuku tinggi belum sampai. Bye.
ibu. Uangnya pas ya? Makasih ya. Nah, ini barang. Makasih ya. Yuk. Bagus ya, cantik ya. Sebentar lagi kalian itu Natal loh. Dua minggu lagi. Kalau gitu sekarang kita pulang. Ya, ayo, ayo cepat cepat. Mulai. Ibu minta maaf, air bersih tinggal sedikit, San. Ah, sonde apa-apa, Ibu? Nah, ke mana Ibu gak sembayang kalau air bersih sonde ada, hanya tinggal sedikit, San. Bisa, bisa. Saya bisa tetap sembayang. Ya, mari, permisi. Masuk. Priska, Kristin, Yakobus, Jeffrey, dan Andreas dong sampai masuk karena Rom jaga rumpa ada di rumah. Banyak juga yang sakit ibu, adik-adik dong juga, banyak yang kena diare. Tapi kalian semua sehat kok? Hah? Hah? Sehat kok? Sehat? Iya, sehat. Mahal. Baru sedikit minum air bersih di rumah sudah habis. Baru beta pun nenek larang beta minum dari kali. Nenek kena diare. Ini bisa menjadi jawaban atas kurangnya air bersih di kotong pun dusun. Pasir, batu koral, arang batu koral. Oke deh, oke deh. Bapak berapa semua? 375 ribu. Eh, Bapak.
Ibu guru, kesalahan sudah datang. Oh ya. Ini handphone sudah saya cas full. Ini notanya. Ya, makasih ya. Sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Tak terbayang juga, apakah aku akan kuat menjalani puasa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jangan pernah kau ganggu orang lagi.
Kenapa? Kenapa sakit tete? Dia tadi rumah sakit. Siapa yang sakit? Ibu guru. Anak guru yang sakit. Tapi ibu guru ada toh? Ada. Yang sakit anak murid nak. Ibu guru tu ada, juga bikin anak balik gitu. Ku bete antar. Guru sama ada otu. Eh, omong kosong lu. Lain mau pulang daripada bete yang di situ. Sonya boleh begitu cinta. Jangan marah kalau nanti terjadi apa-apa ya. Kita memang. Ibu guru. Sa, permisi dong. Tapi dia mau pulang, kak? Ini nggak tuh ada panggil, mau minta antar pi ke Timor Leste. Ya, silahkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok ibu kan mana? Mau balik pi dulu, jam berapa? Besok bisa kasih tinggal dia. Kita sudah bilang sama kepala sekolah dan kata bapak kepala sekolah besok anak-anak semua libur. Oh, baju. Besok pulang deh ke Pak Pedro ya. Tidak bisa ibu, kata saya bisa kasih tinggal ibu sendiri sini dan Lodi. Kenapa? Saya usah khawatir sih ku. Ya, bisa sana apa-apa. Lagi pula, besok Sonde mungkin nginap di sini toh. Kenapa Sonde ibu? Di sini tak lalu enak, kata pasti bisa tidur nyenyak. Besok pun nenek deh orang tua nanti khawatir. Nenek sudah tahu kalau biar ada jalan dengan ibu. Mama sudah tahu. Biantar lor di sini. Yang mantan dia. Oh, sendi masalah ibu. Kita kan sendi masalah. Kok tunggu orang tua aja sudah tahu. Ibu guru kan bisa minta tolong di anak-anak dong. Kalau ada apa-apa. Tuh. Atau SMS kita, sah. Di sini sinyal dong. Besok mati ibu di sini. Yang bikin masalah. Shhh. Ini rumah satu. Kita balik dulu. Makasih sudah ya. Sudah terangkan aja. Ya. Ibu mau beli makanan buat buka puasa nah suruh katong sa. Terima kasih si kita. Nah, kakak sana ada doi. Ibu Eva. Ya tadi ibu sekarang berdoa apa? Satu hari cuma 5 kali sah. 5 kali? Ibu sencat nih bu. Satu hari kalau di jumlah itu cuma setengah jam. Lebih cepat dibanding 24 jam toh? Ai, ibu kalangan selalu sama gitu. Puasa 1 bulan dibanding dengan 1 tahun. Sekarang setengah jam dibanding dengan 1 hari. Keluarga pasien Lourdes Devam kok? Keluarga sudah ada. Beta di pengguru. Ini ada beberapa resep dan pembayaran yang harus diselesaikan besok toh. Ini mau jadi tanggung jawabnya sah. Biar beta sah. Kalau begitu kakak di bagian administrasi saya. Iya, terima kasih. Jadi yang membayar rumah sakit kok? Kenapa? Emang sembuh ya kok? Bukan sembuh ya ibu, tapi Lourdes sudah ada yang ibu tuh. Lourdes juga pernah jahat yang besok. Tapi kenapa besok masih mau ada di sini menolong dia, menemani dia? Kata mau tolong ibu, bukan tolong Lourdes. Kata kalau Lourdes juga mau. Jadi besok pun mau kemana? Katong jalan ke tengah Lourdes karena sop ada yang bayar dia pun ongkos rumah sakit. Katong ke tengah dia kena usir dan jalan ke situ, Besok harus tahu penjahat sekalipun yang sudah dituduh sebagai pembunuh, Sonde bisa langsung dihukum, harus diadili di pengadilan. Pati Stefan, dia bukan penjahat, dia cuma anak kecil, sama dengan besok, seumur dengan besok.
umur bersama sama kelakuan beda. Ya, nanti udah beda. Apa itu jadi orang orang beda sombong bapak. Siku, lu pun mama dan bapak kerja di kota, tapi dong pulang setiap minggu. Tiap hari lu di lupung manajer. Sementara lu disdeva, dia sonde punya siapa-siapa. Dia cuma punya paman yang galak. Kata bapak kepala dusun, orang tua lu disdeva pergi merantau. Sonde tahu di mana. Sonde pernah ada kabar. Sonde tahu masih hidup atau sudah meninggal. Jadi kalau Lordis Devan berkelakuan beda dan Sol harus mengerti. Mungkin sebenarnya Lordis Devan hatinya marah. Tapi karena Sonde ada orang tua, dia Sonde bisa mengeluarkan isi hatinya. Kau tahu semua, Sonde boleh benci sama Lordis Devan. Kau harus berikan cinta dan kasih. Karena mungkin selama ini yang dia sudah pernah dapatkan. Sudah. Semua baik-baik saja, ya. Nah, ya. Ibu sakit toh? Ibu muka pucat lah. Sudah. Konsentrasi di ulangan sah. Siapa yang su habis? Boleh pak. Ada soal setengah mati kok. Sonde, terus kenapa belum selesai? Besok habis dari tadi. Kenapa Son pulang? Beta mau pulang dengan ibu. Kasihan kalau ibu pulang sendiri deh. Terima kasih si Puta Fares. Ibu sholat dulu ya. Selesai sholat, kita pulang sama-sama ya. Di rok satu kok? Iya. Kita tolong kasih tahu kepala sekolah ya, bilang ibu guru ada sakit. Oh iya iya. Terima kasih ya, Bu Sun. Iya.
Siku. Ayo, Ibu. Bangun. Nah, Ibu makan dulu ya. Jam puasa dulu. Terima kasih, Siko. Kemarin Ibu badan terlalu panas. Ibu mengigau sambil berhenti-berhenti bilang, "Sudah bisa pulang, sudah bisa pulang." Betul kok? Oh, betul. Ma, Ibu mau pulang ke mana? Di Jawa kok. Setiap orang yang merayakan hari raya Idul Fitri pasti semua ingin pulang kampung halamannya pada hari itu. Tapi kenapa Ibu bilang saya bisa pulang? Soal bisa dibahas lain. Yang namanya orang Ibu itu belum tentu benar. Tapi Ibu mau betul-betul pulang kok. Udah, kan bahas itu lain. Hari raya Idul Fitri itu masih lama. Tinggal sebentar so Ibu. Sisa 2 minggu lah. Masih lama sih Putar Fares. Tapi dibanding 1 tahun 2 minggu itu terlalu cepat Ibu. Aku setulung om, mau dihapkan tes sama Pak Arjen. Iya, Mak. Makasih, Pak Arjen. Oh iya, bisa Ibu, bisa. Kakak bisa atur. Memang biasanya libur lebaran itu hanya pada saat lebaran, Sa. Tapi khusus untuk Ibu, kakak bisa atur. Beta sudah bicara dengan kepala sekolah juga. Kepala sekolah juga bilang iya. Kok kapan Ibu pulang ke Jawa? 3 atau 4 hari sebelum lebaran. Tapi gue pikir besok dia bisa pulang, Pak Pedro. Eh? Kenapa? Ini hari Pak Pedro bisa datang di sekolah kok. Oh iya, Bu. Iya. Kita kesana sekarang. Kasper! Ibu ini hati terlalu baik. Jangan-jangan waktu harus dia pang sakit. Ibu juga yang bayar, Bu. Sudah. Son usah bahas itu. Beta ikhlas. Beta juga mengerti kalau Ibu tulus bantu dong. Tapi beta juga terlalu menyesal kalau Ibu sampai belum bisa pulang lebaran pijau gara-gara masalah ini. Ibu sama-sama sama tanggung jawab. Selamat malam Ibu Dusun. Selamat malam. Kami perlu Ibu Guru. Oh, Ibu Guru iya umalarang. Iya. Ibu Guru. Iya, Ibu. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Aduh, Ibu minta maaf ketan semengganggu. Tapi ketan Mama ada mau kasih sesuatu untuk Ibu. Buat apa, Ibu? Ketan Mama ada dengar Ibu mau pulang Jawa. Tapi bilang uang kurang. Jadi ketong mama ada bakumpul biar 1000-2000 juga bisa bantu Ibu pulang Jawa lebaran di Jawa. Sonde mama. Sonde usah repot-repot. Beta tahu mama punya suami kerja setengah mati di kota cari nafkah untuk mama dan anak-anak. Beta sendiri bisa terima, maaf. Ibu, mama maksud dong kasih dengan tulus dan dong anggap Ibu adalah bagian dari dong. Ketong di sini hidup susah, apalagi di musim kemarau seperti ini. Tapi ketong saja mau Ibu ikut susah rayakan lebaran di sini.
harus pulang Jawa. Beta tahu. Merayakan hari raya Idul Fitri di kampung sendiri memang hal yang sangat mengembirakan. Tapi itu bukan satu kewajiban. Betul. Beta pasti akan sedih kalau beta sudah bisa pulang kampung. Tapi beta akan lebih sedih lagi kalau beta pulang ambil milik mama dan anak-anak. Maaf, ibu, beta sudah bisa terima. Ibu guru. Wah, ini kenapa banyak sekali sih, kok. Ibu guru naruh ke hafa anak kan Thais. Hafa anti anak kita nusan. Tuhan, ya kok, oh. Jadi maksudnya begini, Ibu. Ibu suruh nenek jual kain. Sekarang nenek sujual. Ini pun hasil. Ibu terima, sah. Nenek akan terlalu sedih kalau Ibu pun terima. Silakan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Di Bandung H-3 tempat masih ada kok. Tapi ke Bandung harus lewat Jakarta dulu. Nanti dilanjut dengan mobil travel. Ya, sampai apa-apa. Berapa tiket harga? Harganya 2.150.000. Kok? Bukannya kemarin 1.2, Ma? Ya, sekarang lagi holiday season, Kak. Harga tiketnya naik kurang lebih 100%. Untung aja dia pun tidak ada, Ma. Untung kan mana lah Ibu? Kalau dia pun tidak sampai mahal, sama saja Beto sudah menggunakan hak yang seharusnya bukan untuk Beto. Nggak usah pikir begitu. Kok anak-anak dari warga bantu Ibu tuh ikhlas, nah. Ibu kan sering bantu anak-anak, jadi mereka juga pasti bantu Ibu dan ikhlas, toh. Beta juga ikhlas sama baliknya, ya, Pak. Mari. Ini ada apa ya, Pak? Kenapa semuanya pada berkumpul? Ada tamu. Tadi waktu ketemu di Lolowa, satu orang dari Jawa. Dia mau datang di ketumpung dusun. Jadi kita bilang, oh, kita yang kepala dusun. Terus dia bilang dia mau cari satu ibu guru namanya Aisyah. Ibu guru Aisyah. Nah, ini. A-A. Hidungannya. Cie, hidung manis. Kenapa kamu bisa ada di sini? Iya, Teh Aisyah. Kok asal beda? Logatnya, Sundanya kemana ya? Kenapa kamu tuh bisa ada di sini? Gitu. Sambil
kamu bisa ada di sini? Ya, Aisyah kan ada di sini. Ya, ke sini juga. Kamu tuh udah cuti ya? Yang dari mana? Aceh? Enggak. Aman, enggak pernah ke Aceh. Kemarin kamu itu kamu bilang sama Aisyah kamu ke Aceh. Seriusan, aslinya? Aak mah, mau nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba gimana maksudnya? Ya, pengen tahu gimana rasanya. Kalau Aak bilang, Aak ada kerja ke Aceh. Taunya biasa-biasa aja. Berarti, Aisyah anggap Aak biasa-biasa aja. Berat banget sih. Aisyah tuh sebenarnya nggak tahu, kamu tuh bikin malu, nyebelin, mainin perasaan orang aja. Emang gimana perasaan Aisyah? Kesel, A'a. Waktu itu kau paham sama Aisyah. Kamu ngomong apa? Kamu cuma bilang aku mau ke Aceh ya. Ngomongnya santai banget, kamu pergi ke Bandung. Kenapa harus kesel? Ya kesel. Itu kan nyebelin, kau nggak tahu, A'a. Ira, Aisyah pengen nggak serius? Ini, ini adalah tiket perjalanan pulang. Anggap saja ini adalah mahar lamaran AA ke Aisyah. Nah, Aben, pulang sama AA ke Ciwidey. Udah, AA serius. Siku! Jawa. Iya. Ibu mau pulang ke Jawa. Harus berarti ibu sudah akan kembali ke ajar katong lah. Insyaallah setelah nanti habis lebaran, ibu akan kembali ke sini lagi untuk mengajar besok semua. Kita sini ojek capek-capek ini memang ketemu ibu guru. Saya, ibu guru kok? Ya. Beta ibu guru Aisyah. Puji Tuhan, dia macam lihat bidadari nih. Ibu beta Pedro pengumai tua. Ibu kan minta maaf kalau selama ini mungkin beku suami ada bikin susah ibu. Baik ya. Baik. Lu udah orang lain, lu baik dan beta bini anak. Ibu saya pamit. Jadi aman. Thank you.
Nordif, ibu cariin Miko. Lu datang dan siapa? Sendiri saya, ibu. Lu pun paman sudah larang ketemu ibu guru kok. Tadi pagi dia dapat kabar dari polisi. Eh, kenapa? Dia pukul orang sampai mati. Terima kasih Lordis Deva. Ibu mau pulang ke Tanah Jawa. Sampai ketemu setelah lebaran ya. Eh, kenapa? Mereka baru pesan dari orang Islam kok. Kenapa lu tanya begitu? Mereka baru pesan dari orang Islam. Sonde begitu. Ada orang yang Sonde mau bersentuhan tangan karena berbeda agama. Mungkin karena dia juga lupa kalau kotong semua dari turunan Nabi yang sama, Nabi Adam. Jadi kita boleh santai bentang kok. Baik, mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk film yang luar biasa ini. Ya, biarkan kami bersaudara. Kita memang beda, tapi kita berasal dari Nabi yang sama. Jadi film yang luar biasa ini menginspirasi kita pada malam hari ini untuk bertolak lebih ke dalam, melihat realita agama yang sering terjadi saat ini. Jadi kesempatan berikut kita akan mulai dengan bincang-bincang tentang film. Tapi sebelumnya kita undang dua tokoh penting kita pada malam hari ini, Frater Eza Badar dan Frater Sonikir. Mari kita tepuk tangan untuk baik, untuk tidak memakan waktu yang lebih lama. Pertama, salam semua memberikan kesempatan untuk penanya supaya setelah itu forum bebas, teman-teman bisa memaparkan. Jadi kesempatan pertama kita berikan kepada kedua saudara untuk menyampaikan sedikit sepatah kata tentang film. Baik, malam mas saudara semua. Malam. Masih semangat ke semua deh? Masih. Masih ya? Masih.
Sony semangat dah. Besok masih semangat. Pertama, ucapan terima kasih pada kita semua yang telah bersedia hadir di tempat ini, dan saya langsung mengulas berkaitan dengan film yang telah kita nonton bersama. Aisyah, biarkan kami bersaudara. Pertama, kita patut mengucapkan terima kasih kepada Herman Nurfianto yang sudah memberikan kesempatan untuk mengambil proses mengambil pembuatan filmnya itu di Tanah Timur, mulai dari aktor-aktornya itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbicara berkaitan dengan hal-hal teknis, lalu bagian dengan sinematografis, karena saya juga sedikit memiliki minat di bagian ini. Jadi kita langsung saja. Film Aisyah, biarkan kami bersaudara yang disutradarai oleh Herwin Novianto ini perlu diapresiasi. Selain film bergenre drama yang syarat makna ini, untuk cara pengambilan gambar, stage by stage, sound design-nya, plot, struktur, color tone itu sangat bagus. Tidak heran jika film yang dirilis pada Mei 2016 ini telah menerima banyak penghargaan. Itu seperti Usmar Ismail Award dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa search di Google. Lalu yang pertama kita lihat mulai dari plot struktur. Alur yang digunakan dalam film ini adalah alur maju. Film ini dibuka dengan manis, semanis paras, lalu dia sendiri bilang, yang digambarkan dalam lingkaran keluarganya. Setting pembuka yang epik cukup untuk menggambarkan satu sisi karakter Aisyah yang kontras dengan karakternya kala sudah menjadi guru nantinya. Peralihan karakter pun digambarkan manis, turn point yang dibangun sederhana namun tepat guna. Alasan emosional ala-ala FTV menjadi bumbu penyedap yang membuat masakan bukan menjadi hambar, tapi menjadi makin sensasional. Perubahan karakter tokoh utama sangat terlihat dalam film ini, mulai dari awal saat masih berada di Jawa dan ketika berada di Timur. Scene awal itu kita disajikan dengan kehidupan sebuah keluarga yang tinggal di pedesaan Ciwidey, Jawa Barat. Kita dapat lihat bahwa footage dan shoot yang diambil itu sangat pas dan mempunyai korelasi. Ketika kita menonton di footage berikut, saat Aisyah sudah berada di Dusun Derok, itu dia membuat. Setup awal menunjukkan kehidupan Aisyah yang terbilang bagus, tinggal di sekitaran perkebunan teh. Keadaan berbanding terbalik ketika scene berpindah ke Atambua. Shot-shot yang diambil mulai dari perjalanannya itu dalam bis, lalu itu sinyal yang mulai bermasalah, percakapan dengan seorang suster, dan pemandangan yang ada di Timur. Ada banyak hal yang bisa kita maknai dari shot-shot yang ada dalam film. Lalu pengalaman-pengalaman baru yang dialami oleh Aisyah menjadi referensi dan pembanding dengan kehidupan sebelumnya. Di sini kita dapat melihat bahwa jujur Pranoto, penulis skenario itu, ingin memperkuat karakter Aisyah bahwa ia sebagai wanita yang tegar, kuat, dan dapat menghadapi tantangan baru. Kepiawaian Herwin Novianto menyajikan kritik sosial tidak diragukan lagi. Alur yang sederhana mampu menyajikan tawa getir atas kritik satir lewat beberapa adegan. Meski memiliki muatan serius, tak berarti Aisyah biarkan kami bersaudara menjadi film yang tak menghibur. Justru sebaliknya, terutama lewat karakter Bapak Pedro yang dimainkan oleh Ali Kritik. Seperti gemericik air di tengah padang tandus atau buah, karakter kocak ini berhasil menghadirkan kesegaran dalam film Aisyah dengan humor yang terasa pas pada tempatnya. Kehadiran karakter ini pun tak cuma sekadar menjadi komedik relief, ia juga berperan besar dalam plot cerita. Cerita yang bagus karena ada seri dan tawa yang berbau sempurna. Selain itu juga tidak terlepas dari cerita-cerita kecil, kisah percintaan antara Aisyah dan A.A. Jaya yang sangat pas dan cantik jika dipadukan dalam film ini. Berikut tentang color gradingnya itu. Sebagaimana yang kita ketahui, warna adalah elemen fundamental dari desain dan cerita visual. Itu biasanya editor menggunakan dan memainkan warna untuk mengatur suasana dalam pembuatan suatu film.
warna yang dipakai saat warna yang dipakai dalam film ini itu sangat cocok dan memanjakan mata, itu seperti ketika berada di perkebunan teh, lalu di atas buah itu saturasinya sangat pas, sesuai di atas buah gersang, lalu di CWD itu sangat sejuk di perkebunan teh. Lalu yang berikut tentang production design-nya itu, pertama sampasnya over sudah pas, lalu background musiknya itu sudah sangat mendukung. Tapi jika kita teliti baik, ada beberapa percakapan itu seperti antara ibu guru dan anak murid itu ada yang terlambat sedikit, jadi terlihat dubbing itu, pengisi suara itu terlambat, tidak ada akhirnya itu pendapat pribadi dari saya berkaitan dengan film ini, secara teknis untuk keseluruhan filmnya itu sangat bagus dan menarik, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan deh, dan yang membuat saya terus bertanya. Itu yang pertama, berkaitan dengan konflik yang kurang kuat di dalam film ini, dan dapat saya katakan kurang pas. Konflik berawal ketika seorang murid Lourdes Devan yang tidak suka dengan gurunya karena berbeda agama. Jika kita teliti dengan baik, ada beberapa kejanggalan dalam pengembangan konflik, mulai dari racing action, klimaks, dan kemudian pada falling action dan berakhir pada kesimpulan. Pada racing action itu, soal pengembangan konflik, dikatakan Lourdes adalah anak yang nakal dan ia mampu memprovokasi teman-temannya untuk membenci ibu guru. Padahal kita tahu bahwa Lourdes adalah siswa yang jarang masuk kelas. Kemudian ada satu scene yang memperlihatkan Lourdes Devan memukul Siku Tavares. Dan kemudian Lourdes sendiri takut bahwa teman-temannya akan mengeroyok dia. Lalu pertanyaannya itu, apa satu dusun tidak bisa menegur Lourdes? Apa ini adegan yang sengaja diciptakan agar nantinya ibu guru bisa memujuk Lourdes, dan kemudian Lourdes akan memberikan sejadah kepada ibu guru dan mau berjabatan tangan itu pada epilog itu sendiri. Apa benar kehidupan di NTT sedramatis itu? Saya pikir ini hal yang terlalu didramatisasi untuk menunjukkan sikap toleransi. Lalu kedua, apakah benar realitas kehidupan di NTT seperti yang ditampilkan dalam film itu? Apakah ini diangkat dari kisah true story dari seorang guru di NTT atau hanya imajinasi tanpa batas dari sutradara dan penulis skenario? Jika cerita ini melambangkan intoleransi dengan mencapai pada titik toleransi antar umat beragama, maka saya menyaksikan hal ini. Saya berpikir tidak sesuai dengan fakta yang ada, ya, karena memang yang terjadi itu sebaliknya. Teman-teman bisa lihat realitas sekarang. Kalau kita di NTT itu, saya pikir sudah sangat toleran dengan sama kita yang berbeda agama. Tapi jika kita pergi ke Jawa, saya bukan membenci Islam, tapi yang mayoritas Islam. Ini pengalaman dari saya yang sudah mendengar pengalaman kakak saya ketika dia berada di Jawa. Macam ada diskriminasi khusus untuk mereka yang dari beragama Katolik. Dan ini saya pikir untuk film ini yang bergenre drama ini lalu mengangkat tema toleransi, saya pikir kurang pas. Dan saya pikir akan lebih nikmat dan indah jika dalam film ini Herwin Novianto menekankan misalnya seperti aspek pendidikan yang masih terbelakang di NTT, lalu berkaitan dengan perekonomian, ya saya pikir itu akan sangat menyentuh. Tapi kalau kita berbicara tentang toleransi antar umat beragama, kalau di NTT saya pikir untuk sekarang sudah basi dan kurang terlalu pas. Itu pendapat pribadi saya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan dan tanggapi. Lalu tiga, ada beberapa kejanggalan itu jika kita teliti. Itu yang pertama, apa benar bapak dusun tidak bisa membedakan mana suster dan mana yang muslim? Diceritakan bahwa pak dusun itu, kalau kita teliti, dia sering pergi ke Atembua. Saya bukan orang timur, tapi apakah di Atembua itu tidak ada sama sekali orang muslim, sehingga pak dusun tidak tahu sama sekali tentang muslim dan katolik. Lalu terlihat juga
Kemudian ada lagi satu scene persiapan Natal yang menimbulkan tanda tanya karena alurnya itu belum terlalu jelas. Dan pada adegan terakhir ada Lourdes yang berjabatan tangan dengan ibu guru, kemudian menyerahkan sejadah milik ibu guru. Hemat saya akan lebih bagus, ya ini menurut pendapat saya, jika pada akhir film itu ditampilkan seperti lagu-lagu kebangsaan. Karena itu akan lebih merangkum semua isi cerita dalam film ini, dan akan sangat epic. Lalu terlepas dari semua penjelasan tadi, sebagaimana yang Sujiwo Tejo katakan itu, naskah sutradara kita tahu di depan, naskah Tuhan itu kita tahu di belakang. Artinya dalam dunia perfilman, sutradara berhak menentukan isi cerita. Singkatnya, film Aisyah sangat bagus untuk didiskusikan, dan karena mengandung banyak pesan moral, itu yang akan disampaikan oleh saudara saya Suni. Aisyah, atas nama cinta, kau berbuat dari yang kau bisa. Kau merajut ke Indonesia ini yang terluka. Kami akan selalu ingat bahwa katung semua apa saudara. Sekian saja dari saya. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Okay. Tak ada lagi yang singgah untuk bertanya, siapakah kau bagiku? Aisyah, biarkan kami bersaudara. Mungkin penjelasan saya ini ada sebagiannya telah ditegas oleh KS sendiri, tapi teman-teman biar menyimak saja. Film Aisyah, biarkan kami bersaudara adalah film arahan sutradara Hermi Novianto dan diprosediri oleh Hamdani Kostoro. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik berjilbab bernama Aisyah. Dari film tersebut, mengenai tokoh Aisyah yang memiliki keinginan atau cita-cita menjadi seorang guru demi mewujudkan keinginan ayahnya sendiri untuk selalu berbagi ilmu dengan sesama manusia. Dalam film tersebut dapat diketahui bahwa saat awal kedatangannya Aisyah seperti merasa diasingkan. Ditambah masyarakat di sana menganggap Aisyah adalah suster Maria. Hal ini terjadi karena pembawaan dari Aisyah yang berjilbab. Latar geografis dan budaya yang berbeda telah mempengaruhi masyarakat di sana yang notabene-nya adalah umat Katolik yang memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, beranggapan bahwa yang memakai jilbab itu adalah para suster. Tidak heran kalau Aisyah sendiri dibenci oleh salah satu muridnya bernama Lourdes Devon yang menolaknya mentah-mentah. Hal ini terjadi karena Lourdes telah didoktrin oleh pamannya dengan anggapan bahwa umat Islam adalah musuh bagi umat Katolik, agama yang dianut oleh mayoritas di daerah tersebut. Dari gambaran singkat ini jelas terlihat bahwa Aisyah biarkan kami bersaudara syarat dengan nilai-nilai serta kritik sosial. Lewat film ini para penonton disodorkan dengan kenyataan memperhatikan yang tengah terjadi di wilayah timur Indonesia, mulai dari jalan, pengairan hingga pendidikan, yang jauh tertinggal bila dibandingkan di Pulau Jawa. Kontras antara tanah Jawa dan timur Indonesia terasa benar menjadi kunci dalam film Aisyah. Secara garis besar, film ini memberi cambukan bagi pemerintah dan juga saudara sebangsa. Film ini kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk yang kaya akan suku, bangsa, bahasa, dan agama. Dan dengan toleransi, perbedaan ini bukan suatu masalah, namun membuat kebersamaan menjadi lebih bermakna. Namun di sini ditampilkan bahwa dengan perbedaan agama atau budaya bukan menjadi tembok pemisahan bagi masyarakat untuk saling mengasihi dan hidup rukun. Hidup di daerah yang bertolak belakang dengan kampung halamannya membuat Aisyah berpikir terbuka. Ia berani membuka diri, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan mengikuti semua rutinitas yang ada. Dalam film tersebut kita bisa lihat bahwa Aisyah mulai buka diri, bergaul dengan para masyarakat yang dia teladani dari cara makan,
mungkin memang di sisi lain ada hal-hal tertentu yang membuat Aisyah tidak bisa terima secara sepenuhnya soal makanan, contohnya makan dalam agama Islam untuk babi itu, kita tahu bahwa Islam sangat haram untuk hal itu. Aisyah menjalani hidupnya tanpa mengikuti seperti saja makanan. Kesadaran tanpa pemberontakan dilakukan justru mendapat respons yang sama, yakni pendidikan. Oleh karena itu, perbedaan antara agama tidak lagi menjadi persoalan ketika sudah membahas satu kebutuhan bersama. Dalam hal ini bahwa di daerah Depok itu mereka sangat membutuhkan soal pendidikan. Aisyah juga menampilkan sikap keikhlasannya dalam film. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa adegan yang menceritakan Aisyah membantu tanpa pamrih meski dengan kondisi pas-pasan. Sikap keikhlasan Aisyah ini dapat dilihat ketika dia membantu perawatan Lourdes Devan serta instalasi perjernihan air. Apa yang dilakukan Aisyah dalam rangka mengajar Deruf adalah bentuk keikhlasan yang dijalani. Selanjutnya, pembiayaan perawatan Lourdes Devan juga Aisyah menanggung tanpa meminta ganti rugi. Komunikasi dalam bentuk sikap pada akhirnya mendapat respon sikap juga. Perilaku ikhlas dan tanpa pamrih yang ditunjukkan Aisyah pun direspon sebaliknya oleh masyarakat setempat. Hal tersebut mewujudkan sebagaimana kutipan dari Abdurrahman White di ending salah satu film yang berjudul Running Text. Tidak penting apapun agama dan suku, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah bertanya apa agama. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman dan kakak semua. Ini tadi barusan saya dipisik oleh Kak Selo. Sebenarnya kita diskusi, kita masih ada sesi diskusi. Teman-teman mungkin punya banyak pertanyaan terkait film Aisyah, tapi karena kita ada berita kedukaan Patri Alfons meninggal, jadi apa, kita cukupkan kita punya kegiatan sampai di sini, sampai di Sony. Mungkin teman-teman rasa kurang puas, tapi kita harus bersolidar dengan kita punya sama saudara dari komunitas yang meninggal. Jadi setelah ini teman-teman bisa apa namanya atur semua perlengkapan yang tadi sudah diambil, baik dari Agustinus, kemudian dari komunitas, lalu nanti dengar berita lewat WA grup unit masing-masing soal tanggungan. Mungkin ini malam ada yang jaga patir, jadi nanti pokoknya tetap kontrol lewat WA grup. Lalu itu saja untuk kegiatan kita. Nanti Desember setelah ini kita punya persiapan untuk menanggung sebuah teater, nanti saya yang kerja di penaskahnya, judulnya Panoptikon. Tapi itu persiapan untuk malam tahun baru. Itu kegiatan outdoornya, sedangkan indoornya kegiatan bersama malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Eja, ulasannya terlalu gaul kalau menurut saya, Eja ulasan dengan ulasan dari Sony. Lalu terima kasih juga untuk Kai Selo, Kai Har, Kai Yanto. Tadi setelah nonton ini Andi bilang kalau Desember apa nanti dia liput apa namanya film di TPA, Kayanto yang atur. Sutradara Kayanto. Ah, terima kasih juga untuk Kak Amila. Itulah ya. Kalau soal hari pengganti nih, kita tahu karena biasanya di sini 4 malam selesai. Kalau 4 malam selesai itu kan kita siap ujian nanti minggu depan. Jadi Agustus ujian tanggal 8 mulai, kalau tersalah mulai tanggal 8. Jadi mungkin diskusinya bagaimana? Tapi kalau kita diskusi, tapi kalau untuk ini malam saya pikir cukup, nanti kita cari waktu lain. Nanti kami konfirmasi soal waktunya. Kita berkumpul di sini sah. Kalau tidak di sini berarti di depan. Di depan ini aula. Saya pikir demikian ya, nanti baru kita mulai. Terima kasih untuk Kamil dengan Chef Arilia yang sudah datang, juga semua teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Untuk teman-teman tingkat satu, salam kompak selalu. Salam teater LTA. Terima kasih. Salam. Salam. Selamat. Itu.
Boleh.